Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini update perkembangan flyover Canguk. Ada dongklak, wit nopo niku? Pirangan ya mas. Fosil, jaring fosil gitu. Nanti rencana hari Selasa ya, Selasa itu tanggal 25 Juni itu jalan Telaga Warna itu ditutup, yang dari arah Nambangan ke Canguk, jalan Telaga Warna ditutup mungkin sekitar 2 bulan ya kayaknya. Izin penutupannya sekitar 2 bulan dari pihak kontraktornya ini, pihak pelaksana sudah mengajukan izin penutupan kalau nggak salah tanggal 25 Juni itu hari Selasa. Dan paku bumi ya itu ya.
terus ini masjid, masjid Cangok yang di depan itu dipindah ke belakang, itu dibangun baru. Masjid Cangoknya sudah dirubuhkan dan dibuatkan masjid pengganti itu di belakang yang bangunan putih. Ini masjidnya. Itu yang di depan itu jalan dari Nambangan, jalan Telaga Warna. Ini nanti hari Selasa tanggal 25 Juni itu dia lakukan penutupan. Yang itu ada motor, mobil keluar dari jalan Telaga Warna. Berarti ada Alfamart itu kena ya. YouTube. Kagam YouTube. YouTube-e kancah dolan. Anu, dengar. Nggih. Oh, nggih, siap. Nggih, kancah dolan. Kita ulang lagi videonya ini ya. Ini jalannya berarti pagernya itu kok sampai Alfamart itu, tengah-tengah Alfamart. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.